Republik Indonesia, episode 84, untuk teman-teman kelas 1. Nah, selesai. Wah, benderanya banyak sekali. Iya, supaya sepeda kamu jadi semakin bagus. Hai teman-teman, selamat pagi semuanya. Hari ini kalian akan belajar lagi bersama aku. Jangan lupa minta didampingi oleh ayah, ibu, atau kakak kalian. Tapi sebelum kalian mulai belajar bersama, kita harus berdoa dulu. Iya ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya teman-teman, hari ini aku sedang menghias sepeda bersama ayah untuk pawai 17 Agustus. Terima kasih ayah. Iya nak, kamu suka tidak sepedanya? Aku suka sekali. Sekarang kamu coba dulu sepedanya. Oke ya. Kalian bisa mengikuti gerakanku mengayuh sepeda. Sekarang, gerakan kedua kaki kalian perlahan-lahan. Pelan, pelan, pelan. Kita sudah dekat dengan ayah. Yuk, kita berhenti. Ciiit! Wah, anak ayah hebat. Adik-adik di rumah, kalian harus berhati-hati ya kalau naik sepeda. Dan bagi yang belum bisa naik sepeda, kalian bisa minta bantuan ayah, ibu, atau kakak kalian untuk latihan bersepeda. Iya, seperti aku. Yuk teman-teman, kita lanjutkan belajar kita hari ini di dalam rumah. Teman-teman, tadi aku dan ayah sudah menghias sepeda untuk ikut pawai 17 Agustus. Kamu tahu tidak, karnaval atau pawai yang diadakan pada tanggal 17 Agustus itu untuk merayakan apa? Merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Benar sekali. Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Hari Kemerdekaan kita disebut juga sebagai Hari Proklamasi. Kenapa ya? Karena pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, negara Indonesia mengumumkan atau memproklamasikan Hari Kemerdekaannya. Dan Hari Kemerdekaan menjadi hari nasional negara kita. Tujuannya agar kita selalu bersyukur dan belajar dari para pemimpin hebat yang sudah berjuang untuk negeri ini. Sekarang, coba sebutkan apa saja yang kamu lakukan saat Hari Kemerdekaan. Biasanya di sekolah selalu ada upacara bendera ya. Iya. Setiap tanggal 17 Agustus, semua instansi pemerintah dan swasta melaksanakan upacara bendera di kantor masing-masing. Termasuk upacara bendera di Istana Negara. Berarti kita semua harus melaksanakan upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus ya, ya? Iya, benar. Selain upacara bendera, biasanya kamu melakukan apa lagi? Aku ikut lomba di sekolah dan di rumah ya. Wah iya, ada lomba 17-an ya. Kalau adik-adik di rumah, biasanya ikut lomba apa saja saat 17 Agustus? Ada yang ikut lomba makan kerupuk, ada yang ikut lomba balap karung, lomba tarik tambang.
Aku juga ikut semua lomba ya. Dan aku juga ikut pawai sepeda hias. Iya, pasti adik-adik di rumah juga ada yang ikut pawai kan? Iya, itu adalah salah satu kegiatan yang kita lakukan untuk memeriahkan Hari Proklamasi Kemerdekaan. Tetapi, selain mengikuti lomba, kita juga harus mencintai negara kita. Kalian tahu tidak apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencintai negara kita? Banyak sekali hal yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara. Seperti menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon agar alam tetap hijau, menolong sesama yang sedang kesulitan atau terkena bencana. Itu semua merupakan bagian dari mencintai negara kita. Iya, teman-teman. Kita harus menjaga alam Indonesia dan menolong sesama. Benar. Dengan begitu, kita menjadi pahlawan untuk sesama. Wah, aku mau jadi pahlawan. Selain Hari Kemerdekaan, juga ada hari nasional lainnya. Seperti tanggal 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Setiap tanggal 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan setiap tanggal 10 November, diperingati sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan itu untuk memperingati pahlawan-pahlawan yang berperang ya? Iya, tapi tidak semua pahlawan itu berperang. Misalnya guru. Kenapa guru disebut pahlawan? Karena guru adalah pahlawan yang berjuang mencerdaskan dan mendidik kalian di sekolah. Mereka membagikan ilmu dan pengalaman berharga kepada murid-muridnya, dan juga menanamkan nilai budaya, budi pekerti, serta agama agar murid-muridnya menjadi manusia yang berakhlak baik. Oh, begitu ya? Ibu dan bapak guruku di sekolah hebat semua. Terima kasih bapak dan ibu guru. Ayah punya buku cerita tentang pahlawan untuk kalian. Mau tidak ayah bacakan? Mau ya. Ayah ambilkan dulu ya bukunya. Adik-adik di rumah, duduk yang manis dan simak ceritanya ya. Hari Pahlawan. Setiap tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan. Pahlawan adalah orang yang berani, bekerja keras, dan baik. Semangat pahlawan ditiru banyak orang. Siapa saja ya pahlawan itu? Siapa saja yang punya sifat berani, bekerja keras, dan baik? Pahlawan ada di sekitar kita. Polisi dan tentara bekerja keras dan berani menjaga semua orang. Mereka pahlawan. Bapak dan ibu guru bekerja keras dan baik. Mereka mendidik kita agar pintar. Mereka juga pahlawan. Orang tuamu baik, bekerja keras, dan berani. Mereka menjagamu penuh kasih. Mereka pahlawan. Kita harus menghargai jasa para pahlawan itu. Coba lihat di sekelilingmu lagi. Siapa pahlawanmu? Pahlawanku adalah ayah. Terima kasih, Nak. Banyak sekali pahlawan di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang berani, bekerja keras, dan baik. Sekarang, ayah ingin bertanya, mengapa Hari Pahlawan dirayakan? Untuk mengenang jasa para pahlawan, ya. Iya, benar sekali. Lalu, bagaimana cara kamu merayakan Hari Pahlawan? Membantu sesama. Wah, anak ayah hebat. Teman-teman, kita tadi sudah belajar tentang Hari Proklamasi Kemerdekaan dan Hari Pahlawan bersama ayah.
Yuk, sekarang kita mencocokkan gambar. Nomor satu gambarnya pejuang. Berarti jawaban yang cocok yang mana ya? Apakah A, B, atau C? Iya, kalian benar. Nomor satu, jawabannya adalah B, pejuang. Selanjutnya nomor dua, gambarnya bendera merah putih. Jawaban yang benar adalah... Kalian benar lagi. Nomor dua, jawabannya adalah C, bendera merah putih. Sekarang gambar terakhir. Nomor tiga, gambarnya upacara bendera. Jawabannya apa ya? Wah, betul lagi. Jawabannya adalah A, upacara bendera. Kalian semua hebat. Sudah mencocokkan gambar dengan benar. Bagaimana kalau sekarang kita membaca lima kata? Aku akan menulis lima kata di kertas ini. Nanti dibacanya dengan suara yang kencang ya. Kita mulai dari kata yang pertama. Kata ini dibaca telah. Kalau kata yang ini dibaca satu. Lalu kata yang ketiga dibacanya bagaimana. Lalu kata keempat, kata yang ini dibacanya kalian. Sekarang kata terakhir, kata ini dibacanya bukan. Sekarang kita baca semua kata ini bersama-sama ya, dengan lancar dan dengan suara yang kencang. Telah satu, bagaimana kalian bukan selesai. Oh iya, bagaimana kalau kita bermain tebak tanggal? Untuk menebak tanggal, kita membutuhkan kalender. Kita lihat kalendernya yuk. Teman-teman, ini kalender tahun 2021. Kalian masih ingat tidak? Di dalam satu minggu ada berapa hari? Ingat ya teman-teman, satu minggu sama dengan 7 hari. Satu bulan sama dengan 30 atau 31 hari. Dan 28 atau 29 hari. Satu tahun sama dengan 12 bulan. Dan satu tahun sama dengan 365 hari. Nah, sekarang kita lihat kalender di bulan November tahun 2021 yuk. Tanggal 10 November tahun 2021 jatuh pada hari Rabu. Berarti di bulan depan, yaitu 10 Desember, jatuh pada hari Jumat. Yuk kita buktikan. Jawaban aku benar. Tanggal 10 Desember 2021 jatuh pada hari Jumat. Cara menghitungnya seperti ini, teman-teman. Bulan November ada 30 hari dan berakhir pada hari Selasa.
Lalu kita tambahkan 10 hari mulai dari Rabu. Yuk, kita hitung bersama. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi, 30 hari setelah tanggal 10 November adalah 10 Desember. Dan tanggal 10 Desember jatuh pada hari Jumat. Mudah bukan? Yuk, kita coba sekali lagi. Jika hari ini tanggal 5 November, tanggal yang sama di bulan depan jatuh pada hari apa? Yuk, kita hitung bersama. Bulan November berakhir di hari Selasa. Kita tambahkan 5 hari. Menghitungnya mulai dari hari Rabu ya. Yuk kita hitung. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi 30 hari setelah tanggal 5 November adalah 5 Desember. Dan tanggal 5 jatuh pada hari Minggu di bulan Desember. Oh iya, kalian masih ingat tidak? Tadi ayah bilang tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perbedaan hari dari tanggal 2 Mei ke tanggal 20 Mei adalah 18 hari. Kita mulai menghitungnya dari tanggal 3 sampai tanggal 20. 18 hari terdiri dari 7 hari, 7 hari, dan 4 hari. 7 hari adalah 1 minggu. Jadi, 18 hari sama dengan 2 minggu ditambah 4 hari. Kita coba sekali lagi ya. Tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Perbedaan hari dari tanggal 2 Mei ke tanggal 1 Juni adalah 30 hari. 30 hari sama dengan 1 bulan. Mudah bukan? Jika kalian belum mengerti, kalian bisa meminta bantuan ayah, ibu, atau kakak kalian di rumah ya. Nah, sekarang yuk kita mengerjakan soal latihan. Tetapi, untuk menjawab soal latihan ini, kita membutuhkan kalender. Kalian bisa melihat kalender di rumah kalian masing-masing dan mengerjakannya di buku tugas masing-masing ya. Nomor 1, tanggal 10 November tahun 2021 jatuh pada hari titik-titik. Yuk, kita lihat di kalender. Ternyata, tanggal 10 November tahun 2021 jatuh pada hari Rabu. Yang berikutnya, 2 minggu sebelum tanggal 10 November adalah tanggal titik-titik dan bulan titik-titik. 2 minggu itu sama dengan 14 hari. Maka kita hitung mundur 14 hari sebelum tanggal 10 November. Wah, ternyata dari tanggal 10 sampai tanggal 1 November hanya 9 hari. Berarti untuk 5 hari sisanya kita harus melihat ke kalender bulan sebelumnya ya, yaitu bulan Oktober. 5 hari sisanya kita hitung dari tanggal 31. Jawabannya tanggal 27. Jadi, 2 minggu atau 14 hari sebelum tanggal 10 November adalah tanggal 27 bulan Oktober. Lalu soal ketiga. 2 minggu sesudah tanggal 10 November adalah tanggal titik-titik dan bulan titik-titik. Karena 2 minggu sama dengan 14 hari, maka kita hitung maju 14 hari setelah tanggal 10 November.
Jawabannya, 2 minggu setelah tanggal 10 November adalah tanggal 24 bulan November. Soal keempat, 1 bulan sebelum tanggal 10 November adalah tanggal titik-titik dan bulan titik-titik. Karena 1 bulan sama dengan 30 hari, kita lihat ke kalender bulan sebelumnya, yaitu bulan Oktober. Jadi, 1 bulan sebelum tanggal 10 November adalah tanggal 10 bulan Oktober. Soal kelima, 1 bulan setelah tanggal 10 November adalah tanggal titik-titik dan bulan titik-titik. Karena 1 bulan sama dengan 30 hari, kita lihat ke kalender bulan setelahnya, yaitu bulan Desember. Ternyata, 1 bulan setelah tanggal 10 November adalah tanggal 10 bulan Desember. Setelah mengerjakan soal-soal latihan tadi, jangan lupa untuk mengisi lembar refleksi dan ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah mendampingi kita belajar. Dan ingat, 4M. Sampai bertemu besok. Hari ini kita sudah belajar banyak. Kalian ingat tidak kita belajar apa saja? Kita sudah menghias sepeda untuk memperingati hari kemerdekaan. Lalu, kita juga sudah menyimak cerita tentang hari pahlawan. Kemudian, kita sudah mencocokkan gambar dan juga membaca 5 kata. Setelah itu, kita belajar menentukan tanggal hari ini dan tanggal yang sama pada bulan berikutnya tanpa melihat kalender. Sampai di sini perjumpaan kita ya. Sampai jumpa besok. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.